Polres Singkawang berencana merilis aplikasi bernama Merpati untuk mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk melaporkan situasi Kamtibmas terkini dan berisi fitur yang penting diketahui masyarakat luas, seperti informasi pembuatan SIM, SKCK, laporan kehilangan, pengawalan, hingga tanya polisi. Untuk menyempurnakan aplikasi tersebut, AKBP Raymond Masengi mengumpulkan data anggota kepolisian, pakar teknologi informasi, dan media massa untuk mendiskusikan penyempurnaan aplikasi ini. Kita siapkan ini itu merupakan tindak lanjut dari upaya Polres Singkawang setelah meraih WBK, menggapai yang lebih tinggi lagi yang namanya WBBM. Nah, ini salah satu program andalan adalah aplikasi Merpati ini. Untuk integrasi layanan sendiri seperti apa upaya-upaya yang sudah dilakukan? Untuk upaya-upaya yang dilaksanakan, kita berkoordinasi antar dengan pemerintah daerah, kita menyiapkan dalam kita sendiri, kita menyiapkan personil sebagai tim sus, karena apa dengan aplikasi ini didukung oleh tim sus. Jadi masyarakat laporan, langsung kita tindak lanjuti. Jika berjalan dengan lancar, aplikasi ini akan dirilis pada bulan Februari mendatang. Aplikasi Merpati ini diharapkan tidak hanya dimanfaatkan oleh kepolisian, tapi juga dapat menjadi sarana penyebar informasi bagi pemerintah dan BUMN. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang.